Halo teman-teman, Om Swastiastu, Semeton, Swastiastu, masyarakat Jembrana, salam bahagia. Jumpa lagi dengan channel Adi Swastana, channel yang mendokumentasikan momen-momen menarik seputaran seni, adat, tradisi, dan budaya Bali. Kali ini kita lagi berada di depan kantor Bupati Jembrana. Hari ini kita akan melihat parade ogoh-ogoh dari anak-anak TK atau anak-anak PAUD se-Kabupaten Jembrana. Parade ogoh-ogoh kali ini akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Jembrana. Nah, seperti apa keseruan parade ogoh-ogohnya? Yuk kita lihat bareng-bareng Semeton. Om Swastiastu Jembrana, salam bahagia. Kami PAUD Channel Sari 2 Melayu. Yes. Thank you.
sebagai pemuda bertubuh tinggi besar yang menguasai seni berperang. Nama Kebuiwa sendiri mengandung arti paman kerbau yang sudah mencerminkan perawakannya tersebut. Kebuiwa merupakan tokoh yang mengorbankan dirinya dalam sebuah peristiwa kepahlawanan di balik bersatunya kerajaan-kerajaan di Bali dan Majapahit. Peristiwa itulah yang menjadi salah satu cikal bakal persatuan Nusantara. Inilah dia, Gugus Nuri Melaya. Nih, ini sing kalah-kalah nih. Nih. Oh, tolong tinggalin dong ke pantai sih. Ini mana yang ngapa ya? Makanya, tolong dijaga jarak oleh sini. Oh, ini siru, ini kita akan uyang. Oh, kalah-kalah kan ini misal nih dong. Apapun Gilimanuk pantai. Oh, jauh-jauh dari Gilimanuk mengulang ke mata. Lu kalian penonton ini beli kameramen kita foto. Ada yang gendong jalan. Oh, ya, kepenang. Oh, udah. Di siang hari atau sore menjelang malam, diperkenankan para buta buti untuk mengganggu dan mencelakai mereka. Alkisah berangkatlah sambut terbang atau celup barakan pasukan nekolim desa yang berjaga di perempatan, di rurung dan di pohon-pohon besar. Saat celup barak sedang bersantai, datanglah beberapa anak-anak di kala matahari tepat di atas kepala mereka. Mereka asyik bermain game sambil ribut-ribut. Karena merasa terusik, marahlah sang celup barak dan mengganggu anak-anak. Salah satunya mengalami muntah-muntah dan badannya panas. Setelah ditanya di orang pintar, katanya anak tersebut terkena sambat sang celup barak. Woi, karena nuren cenderung cicil liter sen. Apa cerita untuk mau ngasih dalam biar teh? Sen cerita sen. Ini nama apa? Rano Buen. Apa? Ini jalan ke Cilulu ke teh ayam. Cilulu. Ini Cilulu memang dia punya selucu itu. Jadi calon pelayan lagi banyak timpal. Kalau cerita kok cerita. Dewi Kali. Kali adalah perwujudan dari Sakti Dewa Siwa Parwati. Kali biasanya digambarkan sebagai seorang wanita berkulit biru dan berwajah mengerikan, berimbunan darah dan berkalungkan ular di leher atau di kaki serta lidah menjulur. Dalam pustaka suci Weda, Dewi Kali merupakan sosok yang melambangkan kemarahan wanita dan juga aspek suci pemusnahan dosa. Sosok Dewi lu mau kaos kaki, saya mau kaos kaki.
Setelah kalah taruhan mengenai warna kuda Ucai Serawa, semula ekor kuda Ucai Serawa berwarna putih semua. Namun Sang Kadru memerintahkan anaknya para naga untuk memercik ekor kuda Ucai Serawa agar berubah warna menjadi hitam. Itu sebabnya Dewi Winata kalah hingga akhirnya menjadi budak Sang Kadru. Garuda pun tak terima ibunya diperbudak. Ia bertekad untuk segera membebaskan ibunya. Ia pun merasa kasihan kepada penderitaan yang dialami oleh ibunya dan membantu merawat anak-anak Sang Kadru. Garuda, ia memberi syarat agar ibunya bisa bebas. Tak semudah itu. Ada satu syarat yang harus kau penuhi. Pergi dan carilah untuk Tirta Amerta air suci. Jika berhasil, ibumu akan segera bebaskan, sahut Sang Kadru. Sang Garuda menyanggupi permintaan Sang Kadru meskipun menyadari perjalanan mencari Tirta Amerta. Dewa Ganesha. Ganesha adalah putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Menolak untuk membiarkannya masuk karena dia tidak mengenali Siwa sebagai ayahnya. Kejadian ini pun memicu pertentangan dan juga pertarungan di antara keduanya. Dalam pertarungan ini Siwa Ganesha berhasil mengalahkan mereka dengan kecerdasan dan keberaniannya. Akhirnya Siwa sendiri turun tangan dan pertempuran dengan ayah dan anak pun terjadi. Dalam momen kritis, Siwa akhirnya meninggal kepada Ganesha. Ketika dia terlatih mengetahui nasib Ganesha, dia sangat sedih dan juga marah. Dia meminta Siwa untuk mengembalikan kehidupan putranya. Dan setelah melihat kesedihan pada waktu, Siwa berkata kepala Ganesha dari pundak. Para dewa akhirnya menemukan seekor gajah dan mempersembahkan kepala gajah itu kepada Siwa. Dan Siwa menghidupkan kembali Ganesha dan meletakkan kepala gajah itu di tubuhnya. Dari situlah Ganesha dikenal sebagai dewa dengan kepala gajah.